Guna mengedukasi warga untuk lebih cinta bangsa dan tanah air, sejumlah desa di Kabupaten Jombang dibentuk menjadi Kampung Pancasila. Memanfaatkan media mural, diharapkan edukasi ini mampu mencegah dan memutus mata rantai paham radikalisme. Kampung Pancasila ini tersebar di 3 kawasan, salah satunya di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Jombang Kota. Upaya edukasi Pancasila di kampung ini diwujudkan melalui media mural di sepanjang dinding jalan pemukiman warga. Diharapkan melalui kampung mural Pancasila, potensi munculnya bibit radikalisme di masyarakat bisa ditangkal. Selain itu, adanya Kampung Pancasila ditujukan untuk membangun kecintaan kepada bangsa dan tanah air di tengah globalisasi arus informasi. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan. Kondisi saat ini dengan banyak pengaruh kemajuan teknologi, banyak pengaruh positif negatif di antara radikalisme dan sebagainya, perlu waspadai. Medianya apa? Medianya itu melalui lukisan-lukisan di tembok-tembok, kegiatan-kegiatan budaya, supaya anak-anak kita juga mencintai budaya Indonesia.